Pabrikan teknologi Vivo resmi meluncurkan arloji pintar terbarunya, yakni Vivo Watch GT di pasar Cina. Smartwatch yang satu ini dirilis bersamaan dengan smartphone Vivo S19 series. Vivo Watch GT merupakan smartwatch pertama Vivo yang mengadopsi desain layar berbentuk pesergi. Sebelumnya, smartwatch Vivo seperti Vivo Watch 2 menghadirkan desain layar yang berbentuk lingkaran. Bingkai layar Vivo Watch GT dibuat dengan material paduan aluminium matte. Di samping kanan layar terdapat crown yang menggunakan bahan stainless steel. Smartwatch yang satu ini memiliki panel AMOLED berukuran 1,85 inch dengan resolusi 390x450 pixel. Dan kacanya curve 2,5D di keempat sisi layarnya. Kaca ini membuat smartwatch terbaru Vivo tampil lebih premium. Layar Vivo Watch GT juga membawa desain wajah berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna membuat watch face berbasis perintah suara. Vivo Watch GT juga mendukung eSIM yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon tanpa harus menghubungkan perangkat ke smartphone. Catatannya, ada kemungkinan fitur ini hanya tersedia di Cina saja. Smartwatch yang satu ini ditopang dengan baterai berkapasitas 505 mAh. Baterai ini diklaim dapat bertahan hingga 21 hari dalam mode siaga, dengan Bluetooth yang diaktifkan dan eSIM dinonaktifkan. Penggunaan normalnya adalah 3 hari, sedangkan penggunaan dengan mengaktifkan mode power saving dan eSIM bisa bertahan hingga 9 hari. Vivo Watch GT tidak mendukung pengisian daya nirkabel sayangnya. Pengguna bisa mengisi daya smartwatch dengan menggunakan dual pogo pin dan juga charger. Di sektor fitur kesehatan, Vivo Watch GT dibekali dengan sensor detak jantung dan sensor kadar oksigen dalam darah. Ada juga pemantau pola tidur serta pemantau siklus menstruasi. Tak hanya itu, smartwatch yang satu ini bisa memantau tingkat stres para penggunanya. Ada pula fitur deteksi kebisingan yang bisa memperingatkan pengguna untuk berpindah ke area yang lebih tenang apabila tingkat kebisingan di area tertentu terlalu tinggi. Nah, untuk fitur olahraga, smartwatch teranyar Vivo ini mendukung lebih dari 100 mode olahraga. Vivo Watch GT turut dilengkapi dengan fitur pelatih olahraga dengan 4 mode, yang mencakup pengenalan dasar, pembakaran lemak, pelatihan ketahanan, dan juga penghilang stres. Sistem operasi yang dijalankan Vivo Watch GT ini tidak diumbar, tetapi dipastikan bahwa antarmuka yang digunakan adalah BlueOS. Antarmuka berbasis kecerdasan buatan ini memiliki berbagai fungsi seperti pencatatan cerdas yang memungkinkan pengguna mendiktekan apa yang ingin ditulis, dan nantinya catatan ini akan disinkronkan dengan aplikasi catatan di ponsel. BlueOS juga memiliki fitur AI Smart Window yang bisa menampilkan informasi terkini seputar jadwal penerbangan, kereta api, taksi, dan juga film. Spesifikasi Vivo Watch GT lainnya mencakup NFC dan juga pembayaran kode QR. Keduanya bisa diatur dengan mudah menggunakan aplikasi Vivo yang tersedia. Vivo Watch GT tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih. Opsi warna hitam dilengkapi dengan strap berbahan karet, sedangkan untuk opsi warna putih membawa tali berbahan kulit. Bobot arloji pintar ini adalah 33 gram jika tanpa strap. Smartwatch yang satu ini juga sudah bisa dibeli di Cina mulai 14 Juni 2024. Berikut ini untuk harga Vivo Watch GT.